Tanpa kita sadari, terdapat sekelompok orang yang menguasai setiap sudut kota dan membereskan setiap masalah. Kelompok itu bernama The Firm, yang selalu mengutus seorang pembunuh bayaran untuk menyelesaikan urusan yang sulit diselesaikan. Dan inilah Gunpowder Milkshake. Wanita yang kita lihat tadi merupakan salah seorang anggota pembunuh bayaran The Firm yang bernama Samantha atau kerap dipanggil Sam. Suatu hari Sam yang lagi bersantai dihubungi oleh ketua The Firm yang bernama Nathan untuk bertemu di suatu tempat. Tempat mereka bertemu gak lain dan gak bukan merupakan restoran di mana kelompok The Firm selalu berunding. Jauh 15 tahun sebelumnya, Sam yang masih usia remaja dihampiri oleh sang ibu yang juga bekerja di bawah naungan The Firm yang bernama Scarlett. Saat itu Scarlett minta sebuah buku berisikan senjata yang dibawa Sam dari pustakawan, sebuah organisasi hitam yang bekerja sama dengan The Firm. Stay here. Gak lama setelah kepergian sang ibu, muncul sekelompok pria yang mencari Scarlett karena dia telah menghabisi bos mereka. Saat si pria itu mengancam dan akan membunuh Sam karena gak mau memberitahukan di manakah sang ibu, tiba-tiba... Close your eyes, baby girl. Sejak saat itu hingga sekarang, Sam gak pernah lagi bertemu dengan ibunya dan dibesarkan oleh Nathan. Karena bakat dan kemampuan Sam yang begitu hebat, Edun lah pokoknya sama seperti Scarlett, Nathan kerap kali memberi tugas pada Sam untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Oh, these girls are worse than Stasi. Saat ini Sam yang mendapat tugas membawa uang curian serta membunuh seorang pria segera bergegas pergi ke lokasi. Tapi sebelum semua itu dimulai, Sam terlebih dulu pergi mengunjungi para pustakawan untuk menukar semua senjata miliknya. Mengetahui kalau yang ada di hadapan mereka adalah Sam, anak dari Scarlett yang juga merupakan teman dekat dari kelompok pustakawan, Florence, Madeline, dan juga Anna menyambut baik Sam dan memberikan semua yang dia butuhkan. Come here. Give Auntie Madeline a hug. Di tempat lain terlihat seorang bos mafia besar yang bernama Jim McAllister yang begitu marah melihat anaknya tewas bersama para anak buahnya karena dibantai oleh Sam. Merasa dikhianati dan diremehkan, Jim memerintahkan tangan kanannya yang Tarno aja lah ya sesuai request, thank you bradku, untuk menangkap Sam. Singkat cerita, kembali ke Sam yang saat ini telah tiba di lokasi dan di sana Sam tanpa basa-basi memasuki sebuah ruangan dan menembak targetnya. Tapi gak lama dari itu Sam mendapatkan sebuah fakta mengejutkan yang dimana ternyata si pria yang bernama David ini telah dijebak oleh sekelompok orang untuk mencuri semua uang-uang itu. Mengetahui kalau anak David kini telah disandra oleh para penjahat yang menginginkan semua uang yang dicuri David, Sam yang merasa bersalah membawa David ke sebuah rumah sakit khusus anggota The Firm. Wah, terorganisir banget ya, sampai ada rumah sakit khususnya segala. Setibanya di sana, Sam menjelaskan peristiwa yang baru aja dia alami pada si dokter yang bernama Ricky dan memintanya agar menyembuhkan David. Dan karena nyawa anak David kini lagi terancam, Sam segera pergi untuk menyelamatkan anak itu. Dengan menggunakan mobil kesayangannya yang berjenis Porsche 944 berwarna merah, Sam menggeber mobilnya sembari menceritakan situasi yang dia alami pada Nathan. Tapi di sini Nathan yang gak mau Sam ikut campur dengan urusan orang lain menyuruhnya agar kembali. Mendengar hal itu, tentu Sam yang punya hati nurani pun lebih memilih bertanggung jawab. Pembunuh aja masih punya hati nurani, kenapa kamu enggak? Lady, I'm sorry. Don't you...
Nathan memerintahkan ketiga pembunuh bayaran lain yang bernama Yanki, Dracula, dan Samuel untuk menghentikan perbuatan Sam. Tapi sebelum mereka pergi, Nathan berpesan agar mereka gak membunuh Sam. Gak lama setelah kepergian ketiga pembunuh itu, Nathan mendapat kabar kalau salah seorang pria yang dibunuh Sam adalah anaknya Jim. Nathan pun sontak kaget karena Jim pasti akan menuntut balas. Beberapa waktu kemudian, setibanya Sam di lokasi yang ditentukan, para penjahat yang kaget dengan kedatangan Sam menyuruhnya untuk menyimpan semua senjata yang Sam bawa serta mengganti bajunya dan pergi ke ruangan lain. Tapi baru aja Sam selesai mengganti pakaian, Yanki, Dracula, dan Samuel udah ada di hadapan Sam dan langsung menghajarnya. Meskipun ketiga pria itu masing-masing membawa alat untuk menghajar Sam secara gak disangka, Sam bisa membuat mereka babak belur. Melihat hal itu, para penjahat yang kagum dengan aksi Sam bertanya siapakah Sam sebenarnya. Setelah pertarungan usai, Sam segera menghampiri para penjahat yang terlihat lagi menyandra anak David yang bernama Emily. Pada kesempatan itulah mereka berdua pun langsung melakukan pertukaran. Sam yang ingin kembali membawa uangnya segera mengejar para penjahat itu setelah memastikan keadaan Emily. Tapi secara mengejutkan, salah satu anggota dari penjahat itu malah berkhianat menyerang semua rekannya. Dan saat si pengkhianat itu akan melempar sebuah bom, tiba-tiba... Merasa penasaran, Sam mengeceknya, tapi salah seorang penjahat yang masih hidup berhasil menembak Sam. Alhasil Sam yang emosi pun tanpa basa-basi membunuh penjahat itu. Sementara di tempat lain, Yanki, Dracula, dan Samuel diberi sebuah obat atau gas pereda rasa nyeri yang ternyata adalah Genje. Aduh, salahnya mereka bertiga menghisap gas itu terlalu banyak membuat Ricky yang ada di sana pun menjadi pusing. Should be very proud of yourself. Gak lama kemudian Nathan menghubungi kelompok Yanki menanyakan bagaimana keadaan mereka saat ini. Karena kita bisa lihat Nathan dihampiri oleh para dewan direksi yang gak mau berurusan dengan Jim dengan terpaksa. Karena gak mau menanggung resiko, Nathan memerintahkan kelompok Yanki untuk menghabisi Sam. That's what I call a work benefit. Sure. Sementara itu, Sam yang kasihan membawa Emily ke rumah sakit tempat di mana David dirawat dan di sana sangat disayangkan. David yang telah kehilangan banyak darah harus tewas secara mengenaskan. Mengetahui kalau Sam udah tiba di rumah sakit, Ricky berkata pada kelompok Yanki kalau dirinya akan menyuntikan sebuah serum khusus yang bisa melumpuhkan kedua lengan Sam dalam 60 detik. Saat serum itu mulai bekerja, Ricky meminta mereka agar secepatnya menghabisi Sam sebelum Sam kembali pulih. Tanpa berlama-lama, Ricky pun segera memasuki ruangan Sam dan menyuntikan serum tersebut pada kedua lengan Sam. Sam yang gak berdaya pun meminta bantuan Emily karena dia tahu kalau kelompok Yanki akan menghabisinya. 60 seconds. Untungnya Yanki, Samuel, dan juga Dracula yang masih dalam keadaan kobam dan babak belur gak bisa secepatnya pergi ke ruangan Sam. Sebaik mungkin Emily gunakan waktu itu untuk menempelkan sebuah pisau dan pistol pada kedua lengan Sam. Setelah semuanya beres, Sam pun memerintahkan Emily untuk segera bersembunyi dan kemudian... Meskipun kedua lengan Sam dalam keadaan lumpuh, Sam bisa membuat kelompok Yanki kewalahan. Atas jerih payahnya itulah, secara mengejutkan, akhirnya Sam bisa menghabisi mereka semua. Wow!
Beberapa saat kemudian, Sam dihubungi oleh Nathan yang minta maaf karena dia terpaksa melakukan semua itu dan mengeluarkan Sam dari organisasi. Dan demi membayar apa yang telah dia perbuat, Nathan menyuruh Sam untuk pergi ke suatu tempat. What if it's a trap? Demi mencegah perang di antara kelompok atau organisasi mereka, Nathan menghubungi Jim, memberikan lokasi keberadaan Sam saat ini. Loh, Nathan juga minta maaf atas kesalahan Sam yang gak tahu karena gak sengaja membunuh anak Jim. Take everybody. Don't come back until it's done. Dikarenakan kedua lengannya masih belum pulih, Sam minta Emily untuk mengemudikan mobil pergi ke lokasi yang dituju. Dengan bimbingan dari Sam, Emily pun perlahan-lahan mulai bisa mengemudikan mobil itu. Tapi tampak jelas, gak jauh dari mereka saat ini, kelompok Jim yang baru tiba langsung menyerang. Beruntung mobil Sam dilapisi kaca anti peluru membuat Sam dan Emily masih bisa hidup dan mencari cara untuk kabur. Sayangnya semakin banyak kelompok Jim yang terus berdatangan, Sam minta Emily agar menutup matanya dan menuruti perintahnya. Hingga kemudian... atas kerjasama yang sangat baik, akhirnya mereka berdua bisa menghabisi kelompok Jim yang ada di tempat itu. Tanpa menunggu waktu lama, Sam pun menyuruh Emily menggaspol mobil pergi ke tempat tujuan. Setibanya di lokasi, secara mengejutkan, Sam dan Emily dibuat kaget karena lokasi itu merupakan tempat persembunyian Scarlett selama ini. Pada kesempatan itulah, setelah mengobati Sam, Scarlett menceritakan kalau dia selama ini tinggal di tempat itu mengawasi aktivitas Sam. Finish, come back in no time. Yeah, already started working. Meskipun sedikit kecewa terhadap sang ibu, Sam lebih memilih menyampingkan rasa kecewanya itu karena para kelompok Jim udah ada di depan pintu. Merasa gak ada jalan lain lagi, Scarlett pun membawa Sam dan Emily ke hadapan para pustakawan. For the record, I still think this is a shit idea. Melihat Scarlett ada di hadapan mereka, ketiga pustakawan itu tampak kaget karena mereka menyangka kalau Scarlett telah tewas. Karena ini semua merupakan tanggung jawab Sam, mau enggak mau Sam pun memerintahkan mereka semua untuk pergi, sementara dirinya akan menghadapi kelompok Jim. Dengan sangat memukau walau hanya seorang diri bermodalkan senjata yang dia temui, Neneng Sam bisa membabat habis sebagian kelompok Jim. Di waktu yang sama, Scarlett yang gak mau anaknya berjuang sendirian berniat untuk membantu Sam. Hingga saat Sam lagi dalam keadaan terdesak, Scarlett tiba tepat waktu muncul menyelamatkan Sam. Aksi ibu dan anak ini sungguh mengagumkan karena kita bisa lihat mereka berdua punya kemampuan yang sangat hebat lah pokoknya. Setelah sekian lama melakukan pertempuran dan gak ada habisnya anak buah Jim berdatangan, Sam dan Scarlett yang udah pasrah terus-menerus melakukan perlawanan. Di sisi lain, Anna dan Florence meminta Madeline untuk menjaga Emily karena mereka berdua akan membantu Sam dan Scarlett. Wah, edun sekali, tampak jelas terjadi pertempuran yang sangat epik di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Tarno yang melihat beberapa anak buahnya dibantai habis oleh kelompok Sam pun gak terima dan berniat untuk menghabisi Madeline yang ada di hadapannya. Dan sangat disayangkan karena Madeline mendapat luka tembak yang cukup parah, dia harus kalah dalam pertarungan. Gak lama dari itu, Anna, Florence, Sam, dan Scarlett yang baru selesai membantai habis seluruh kelompok Jim datang menghampiri Madeline. Di sisa-sisa nafas terakhirnya, Madeline minta maaf karena dia gak bisa menjaga Emily yang dibawa kabur oleh Tarno.
Beberapa waktu kemudian setelah menguburkan jasad Madeline dengan baik, Sam dihubungi oleh Tarno yang minta untuk datang ke restoran. Pada kesempatan itulah Sam bernegosiasi dengan Tarno agar mau membebaskan Emily. Hey, you can't just hand yourself over to those animals. Meskipun sempat ditentang oleh Scarlett, Sam yang ingin menyelamatkan Emily datang sendiri ke restoran. Di hadapan Jim, Sam pun minta maaf dan memohon pada Jim untuk membebaskan Emily. I'm gonna do terrible things to you, Samantha. Jim yang ingin membalaskan dendamnya pun bersedia membebaskan Emily setelah dia menyakiti Sam terlebih dulu secara perlahan. Tapi sebelum itu terjadi, secara mengejutkan, Scarlett dan para pustakawan ternyata udah bersiap-siap ada di sekitar mereka. Di tengah ketegangan itulah Scarlett memerintahkan Sam untuk kabur sembari membawa Emily pergi ke tempat rahasia mereka. Gak lama setelah Sam dan Emily pergi, terjadi sebuah pertempuran yang cukup unik di antara kedua kelompok itu. The sky too now is falling. You understand you all. Dua hari kemudian setelah memenangkan pertempuran, untuk memberi pelajaran pada Nathan, Sam menyuruh Emily pergi ke rumah Nathan. Dalam secari kertas yang terselip dalam buku, Nathan menyadari kalau dirinya kini lagi terancam. We're both alive and well, and that's where it's gonna stay. Dan benar aja, gak jauh dari tempatnya saat ini terlihat Sam udah siap dengan senapan runduknya membidik tepat pada jantung Nathan. Pada kesempatan itulah Sam minta Nathan untuk berbicara dengan mitra seluruh anggota The Firm agar memaklumi perbuatan sang ibu dan kelompoknya yang telah berbuat kesalahan. Jika Nathan dan para anggota The Firm serta mitra gak mau bekerja sama, Sam berjanji akan membabat habis mereka semua. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.